Warga Kabupaten Muba harus bersiap-siap untuk mematuhi peraturan berlalu lintas saat berkendara. Pasalnya tidak lama lagi sistem tilang elektronik akan segera diberlakukan. Setelah bumi serasan sekate dipasang kamera etli. Warga Kabupaten Muba nampaknya harus bersiap-siap untuk mematuhi peraturan berlalu lintas dan membawa kelengkapan saat berkendara. Pasalnya tidak lama lagi sistem elektronik akan mulai diterapkan pasca dipasangnya kamera etle di beberapa ruas jalan Kabupaten Musi Banyuasin. Kasat Lantas Polres Muba AKP Sandi Putra mengatakan sistem tilang elektronik rencananya akan segera diberlakukan pada tanggal 27 September mendatang secara serentak di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Saat ini pihaknya menurut AKP Sandi Putra masih menunggu sejumlah peralatan datang dari pusat dan akan segera dipasang di sejumlah titik menjadi pintu masuk wilayah Muba seperti perbatasan Kabupaten Pali dan Musi Banyu Asin. Perbatasan Musi Rawas, perbatasan Provinsi Jambi serta perbatasan dengan Kabupaten Banyu Asin dan di dalam kota Sekayu. Rencanakan untuk pemberlakuan etle di seluruh jajaran Musi Banyuasin ini direncanakan di tanggal 27 launchingnya. Namun demikian, kita tetap menunggu pemasangan etle yang ada di wilayah Polres Musi Banyu Asin direncanakan ada lima titik. Dimana... Oleh karenanya, Kasat Lantas menghimbau kepada masyarakat terutama warga Kabupaten Musi Banyu Asin untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas serta membawa kelengkapan surat saat berkendara agar bisa terhindar dari sanksi tilang elektronik. Ruzi Iskandar, Pal TV.